Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan hidayah-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara silaturahmi ulama dan umara tahun 2013 melalui kartu Jakarta Pintar kita sejahterakan masyarakat menuju Jakarta Baru. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengantar oleh Asisten Kesehatan Masyarakat kepada yang terhormat Bapak Haji Marwan Siregar, kami silakan. Yang lebih dalam informasi mengenai program pendidikan itu, terutama masalah untuk biaya personal. Jadi kalau pendidikan itu ada biaya investasi gedung dan sebagainya itu pemerintah atau swasta, kemudian biaya operasionalnya sudah ada yang BOP, BOS dari pusat, dan biaya personalnya untuk kebutuhan beli tas. Saudara-saudara kita dari keluarga kita beli tasnya kadang susah, beli sepatu, beli baju seragam. Nah, itu dia diberikan namanya kartu Jakarta Pintar berupa KTR untuk SMA 240.000 per bulan. Isi ATM itu bisa diambil, jadi dikasih untuk selama satu tahun. Jadi sebagai bentuk upaya kita supaya dalam rangka mendukung program wajib belajar 12 tahun. Jadi maka upaya mulus, lebih acceptable, diterima masyarakat, dan lebih sukses. Itulah harapan kami, Pak Syarikat, dan para ulama yang kami hormati. Dan terima kasih kepada Biro Limantan yang telah disusun setiap hari. Terima kasih kepada narasumber, Bapeda, Pak Mahendra, dan Pak Dinas, kembali ke sebelumnya. Demikian, atas segala kekurangan dari acara ini, kami mohon dimaafkan. Dan kami terbuka untuk saran dan kritik dan datang supaya bisa lebih baik, lebih bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan nanti bisa selancar kalau Pak Gubernur sudah ada di sini bergabung bersama kita untuk silaturahmi dengan para ulama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 bulan setelah Pak Gubernur dilantik, itu kita harus punya yang namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan program-program unggulan yang ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur selama periode kepemimpinan.
keinginan beliau. Yang pertama itu terkait dengan sistem angkutan umum massal. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pengembangan angkutan umum massal ini yang akan dikembangkan adalah pertama terkait dengan angkutan umum massal berbasis jalan atau yang sama-sama sudah kita kenal dengan busway. Jadi kita akan mengembangkan koridor-koridor busway baru, termasuk juga pengembangan koridor-koridor ekstensi. Apakah itu menuju ke arah Bekasi, ke arah Bogor, atau ke arah Tangerang. Kemudian juga hijau yang cukup besar ya, kalau di ketentuan yang diminta itu kita harus mencapai 30%, meskipun untuk mencapai hal itu cukup berat, tapi tetap kita gunakan untuk semaksimal mungkin menambah ruang-ruang terbuka hijau di Jakarta. Kemudian yang kelima adalah penataan PKL dengan penata PKL ataupun untuk pengembangan-pengembangan ekonomi informal di kawasan perkantoran, kemudian juga membangun mal-mal khusus untuk PKL serta memperbaiki pasar-pasar tradisional. Yang keenam adalah pengembangan pendidikan. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan hal ini oleh Bapak Asisten, nanti mungkin juga secara lebih detail akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, kemudian juga penerapan kartu Jakarta Pintar. Tentunya ini juga akan terus disempurnakan dengan menambah fasilitas-fasilitas rawat inap di puskesmas, kemudian juga menambah fasilitas tempat tidur kelas 3 di RSUD, kemudian juga pemberian fasilitas-fasilitas kesehatan, apakah itu di pasar, di pemukiman, dan tempat-tempat umum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua, Pak Sekda yang sama-sama kita hormati, Bu Asisten Pemerintahan dan Bapak Asisten Jasnas, teman-teman para kepala SKPD, dan tentu saja Bapak Ibu tokoh dan ulama, Ketua MUI Provinsi DKI Kota Jakarta, Ketua Kodi, Ketua Jakarta Islamic Center Pemawa Program Unggulan Pemerintah Provinsi, dan lebih spesifik lagi pada Dinas Pendidikan yaitu tentang Kartu Jakarta Pintar. Lanjut, Kartu Jakarta Pintar ini seperti yang disampaikan oleh Pak Asismas berawal dari komponen pembiayaan pendidikan, yaitu ada 3 komponen, biaya investasi untuk prasarana dan sarana, untuk sekolah negeri merupakan tanggung jawab pemerintah, untuk sekolah swasta tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Memang masyarakatnya lebih dulu karena ini adalah sekolah swasta, tapi pada saat sekarang kita sedang merancang supaya pemerintah bisa memberikan satu kepedulian. Kemudian untuk biaya operasional ini juga sudah kita berjalan untuk operasional pendidikan di sekolah. Bahkan di sekolah-sekolah swasta, SMD dan SMP sudah penuh mendapatkan BOP sesuai dengan sama dengan sekolah negeri. Untuk yang SMA dan SMK serta madrasah aliyah swasta, jumlah peserta didik yang diberikan adalah 30% dari total jumlah peserta didik yang ada di Jakarta. Nantinya ada sekolah swasta yang mendapatkan biaya operasional pendidikan jumlahnya lebih dari 30% peserta didik, atau ada sekolah swasta yang sama sekali tidak mendapat karena memang sudah mampan dan sudah mampu. Masalah miskin kita berikan dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar, jumlah anggarannya cukup besar, 800 miliar untuk memenuhi 332.000 peserta didik yang menurut survei merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Peruntukannya adalah untuk transportasi, jadi prasarana untuk sekolah negeri sudah dibantu sepenuhnya oleh pemerintah. Sementara untuk biaya operasional pendidikan juga sudah ada, maka biaya personal ini peruntukannya adalah transportasi dari sekolah ke rumah dan pulang pergi. Untuk pakaian seragam sekolah, baik seragam umum, batik, baju Betawi, sepatu, dan lain-lain merupakan kebutuhan personal yang tidak disediakan oleh sekolah. Seragam olahraga, sepatu olahraga, tas, buku tulis, bukan buku bacaan, karena buku bacaan nantinya buku pelajaran sudah diberikan melalui sekolah, dan alat-alat tulis, kemudian alat dan bahan praktek, kalau masih ada sisa juga bisa menjadi tambahan gizi.
Lanjut, ini persyaratan penerima KJP warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan dokumen kartu keluarga penduduk DKI Jakarta diusulkan oleh Satuan Pendidikan untuk warga DKI yang Jakarta bersekolah di Jakarta dan juga diusulkan melalui kecamatan. Kemudian melampirkan yang penting adalah keluarga surat keterangan tidak mampu. Untuk yang ini Pak Bapak Ibu sekalian, ini memang pernah ada usulan instruksi dari Pak Wagub dan juga Pak Gubernur untuk warga DKI yang bersekolah di luar DKI tetap dapat juga. Khusus bagi warga luar DKI yang bersekolah di DKI, ini yang sedang kita bahas karena titik dengan 240.000 per anak per bulan. Dan nanti disalurkan melalui Bank DKI. Untuk tingkatan SMA dalam bentuk kartu ATM, untuk SMP dan SD dalam bentuk buku tabungan, bagi SD malah ditambah diketahui oleh orang tua. Jadi nanti yang bisa mengambil orang tua dan anak di sini. Periode sesi umum ini dia yang pada semester ini sampai tanggal 31 Juli, namun pasti masih terbuka Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu para kepala ulama, pasti terbuka karena setengah tahun ke depan mulai bulan Juli sampai Desember pasti juga ada perubahan-perubahan baik penambahan maupun pengurangan dari sejumlah atau penambahan dari anak kelas 6 SD yang masuk ke SMP tentu jadi dia bertambah dari yang tadinya 180.000 menjadi 210.000 atau yang SMP kelas 9 ke SMA kelas 10 juga berubah. Dan nanti yang kelas 12 yang sekarang atau yang kemarin sudah lulus, walaupun mereka sudah lulus, kartu ATM-nya masih berlaku untuk pribadi masing-masing. Dana mereka ini berjalan lancar. Dan kepada penangan-penangan itu diberi kesehatan dan keafiatan. Untuk itu mari kita bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. Tentu kita sangat berterima kasih. Ya. Semoga kita mengharapkan Pak Gubernur dengan para jabatannya dan juga kesehatan untuk tetap bisa menjalankan program-program yang kami punya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta karim ya arhamar rahimin. Allahumma bihaq al-fatiha wa bisir al-fatiha an taftah lana bab al-khair abwab as-siha wa bab al-quwa wa tawfiq al-khutana wa tusahil umurana wa taghfir dhunubana wa dhunub walidina birahmatika ya rahim. Allahumma nazzil ahwalana wa hassin af'alana wa khamisna min al-faqr wad-dhulm wa asimna min al-bala' wal-wabaa' ومن شرور العذاب الشرقي والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظار في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحصل مرادنا بخير برحمتك الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
baru dihitung-hitung, jangan ditanyakan kalau masih dalam proses. Tapi benar ada niat seperti itu, ada pembedaan? Ada rencana. Ini masih dalam proses, belum diputuskan, masih dirumuskan. Dinaikkan? Baru dikalkulasi, baru dihitung, belum bisa disampaikan. Terus Pak Ahok mau dibedain Pak Ahok? Iya, Pak Ahok udah ngomong. Dalam proses, baru dalam proses. Kira-kira kapan Pak? Kira-kira kapan? Dihitung, pertengah Juni lah baru. Supaya tarif-tarif pada tindakan-tindakan medis tertentu itu bisa dinaikkan, supaya ya rumah sakitnya senang juga, dokternya senang, rumah sakitnya senang, dokternya senang. Pak, soal Pak, ada kritik dari anggota DPRD katanya kalau KJS nggak usah langsung dibagikan sama Bapak, terlalu KJS tidak perlu dibagikan langsung sama Bapak, terlalu pencitraan. Katanya kan kritik Pak, gimana tanggapannya? Bagi-bagi, kan tidak, saya bagi 1,7 juga, saya bagi sendiri. Kalau mau pencitraan 1,7 bagi sendiri aja. Katanya harus. Hanya simbolis bagi 50 orang, 50 orang aja kok katanya gitu. Nah kalau 1,7 saya datangi sendiri ya itu baru. Katanya harusnya Bapak lobby ke Kementerian Kesehatan untuk supaya tarif bisa. Oh, tiap hari kita ketemu kok lobby-lobby gimana? Gak usah lobby, tiap hari ketemu. Ini bersama terus kok kita ke Menkes. Dan kita itu tiap hari ketemu. Bukan kita lobby. Lobby, tiap hari ketemu lobby. Gimana sih? Tapi besok-besok mau diajak kali. Kesehatan mau diajak ikut. DPRD minta diajak. Kemarin semuanya juga ada, Kementerian Kesehatan kemarin juga ada. DPRD Pak. Askes juga ada. DPRD-nya Pak. Apanya? DPRD kali Pak. Enggak ngomong sih. Ini kan urusan eksekutif, mau nanya Pak. Pak, tapi memang Bapak menduga adanya niat pemakzulan, karena sampai sejauh ini DPRD itu enggak punya niatan pemakzulan sebenarnya. Ya kejadiannya seperti ini. Ya karena sudah seperti ini kalau pilih pertamanya itu kesana. Pemaksulan. Apa ini interpelasi hanya untuk masa-masa gergai-gergai kecil seperti ini aja kok. Interpelasi sudah tidak menjelaskan. Bahwa DPRD mungkin menganggap masyarakat salah paham. Ini bukan pemaksulan ujung-ujungnya. Salah paham gimana? Oh, sudah terlontar. Ujungnya kan basement kok. Pak, soal mengenai Pak, kalau soal waduk kita, target 4 tahun ini sudah di berapa persen? Sampai saat ini? Kalau kasihnya Pak. Muka-muka sudah. Muka-muka sudah. Karena ini setelah ini kita mungkin Juni udah mau kebut-kebutan bangun rusun. Kita targetkan 15 rampung. Kalau kerja kayak gini terus kita ini. Rusun yang kipah itu? Di mana? Rusun bersih dari? Di Muara Baru ada berapa kemarin? Ada 8. Terus di Dan Mogotnya ada berapa? 10 cukup. Di Juni ya Pak? Di Juni ya Pak? Juni ini, Juni pertengahan itu atau awal. Itu sama Kemen Merah Pak yang Dan Mogot sama? Itu... Utang pengembang ya Pak? Utang pengembang, kewajiban developer. Itu di lahan yang 2,3 hektare. Ya. Oh, punya kewajiban sekarang dari nanti kita harus keluarin sendiri. Oh, 680 aja masih di depan mata, masih banyak. Lahannya Bapak bilang 5,3 sama 6,... Yang 6 koma belum rampung. Yang 2,3 sudah rampung, yang Jan Mogot sudah ada siap. Berarti besok dulu yang bagian timur itu semua warga sudah pindah, Pak? Apanya? Ya, nunggu rusuhnya rampung. Soal kita metalik lagi dong Pak, sedikit Pak. Kalau itu kan ada di Merunda, jadi Cakung, keadaannya kan sudah rusak, jadi perbaiki dulu, dilihat dulu.
bisa suruh ngebut kemarin 2 bulan. Anggarannya udah ada Pak, gitu. Mau dijadiin ya diisi, pokoknya rampung isi, isi apa rampung isi, rampung isi, rampung isi, rampung isi, rampung isi, rampung isi, rampung isi. Pak, enggak ditekan terus. Udah berhenti. Pak, pengennya di museumin apa kita? Apanya? Pengennya di museumin. Pengennya dimuseumkan saja, karena kalau nanti dilelang, yang dapat yang punya duit. Itu apanya? Bapak mau nggak kalau dilelang? Ya kalau harganya hanya 8 juta ya bisa belilah kalau saya. Nah, nanti kalau ada yang nawar lagi, 8 miliar, saya 8 juta ya saya. Dalam untuk jarak 8 miliar, ya, gimana? Kalau yang ngasih gitar lagi mau nerima Pak? Apanya? Ada yang ngasih gitar lagi mau nerima? Gimana sih ngasih lagi? Ngasih ya, karena lagi siapa tuh ngasih lagi ngasih, ya, ngasih lagi gimana? Oh, ngasih itu masuk dalam gratifikasi ngasih lagi nanti ya saya antar lagi ke KPK lagi. Giving back-nya itu indikasi gratifikasi apa ya? Ya nggak tahu, karena terjemahan dari giving back-nya itu ada imbal baliknya. Katanya gitu, saya nggak ngerti kalau saya nggak memutuskan. Lagu favoritnya apa sih Pak? Banyak. Elektabilitas Bapak biasa, pertanyaan tiap bulan Pak, pertanyaan tiap bulan gimana? Oh, tiap di survei nomornya satu terus gimana? Rencana pencalonan dari salah gue. Ya salah yang survei. Rencana dijalankan di salah yang survei, nggak usah nggak mikir. Nggak pernah mikir boleh, nggak pernah mikir survei, nggak pernah. Bu Mega kan bilang kalau ya nggak tahu, tanya ke beliau dong, tanya ke beliau, bisa tanya ke saya. Kalau bapak ditanya ke beliau, tanya ke BPP. Kalau bapak ditanya siapa? Ngusung usung sama KJL aja, loncat-loncat kayak gini. Kemungkinan diusung sama Gerindra juga ada Pak. Apanya? Mendampingi Prabowo katanya. Tidak mikir. Tapi sampai detik ini tidak mikir. Tapi kalau ditunjuk siapa Pak? Tidak mikir, sampai detik ini nggak mau mikir. Mikir impeachment sama interpelasi aja pusing. Pak, tapi Bapak jadikan tidak mikir itu diserahkan ke Pak. Gimana Pak? Apa? Dari kaderisasi. Ada proyek apa sih? Ada kaderisasi. Kalau yang lokasi aja, ada proyek. Kalau ini benar Pak, dari Pak, kalau dipasangkan sama Bapak kita, gimana Pak? Paling enak ya dipasangkan sama istri saya. Nonton Arkarna Pak? Nonton Arkarna? Mau dong Pak, nonton Pak. Bener, bener. Bener, bener. Ayo Pak.